Centuripe, kota di atas bukit berbentuk seperti manusia. Dengan keindahan yang terpampang di setiap sudutnya, ini adalah salah satu tempat spektakuler di dunia yang menjadi ruang hidup bagi ribuan jiwa. Sebuah keajaiban maha karya manusia yang berpadu dengan keindahan alam yang mempesona. Dan inilah Centuripe, kota kecil di atas bukit dengan bentuk unik yang menyerupai manusia. Centuripe adalah sebuah pemukiman di Italia yang memiliki keindahan karena bertengger di lima tebing yang saling terhubung, sehingga memberikan bentuk seperti wujud manusia raksasa. Saat dilihat dari udara, tempat ini persis menyerupai seseorang yang berbaring terlentang lengkap dengan kepala, tangan, badan, dan kedua kaki. Namun perspektif selalu sangat subjektif. Ada pula yang mengasosiasikan kota ini dengan bentuk bintang laut. Keindahan Centuripe semakin tegas di malam hari, tatkala lampu-lampu rumah warga mulai menyala dan memberikan potret mengagumkan di antara lembah dan rimbunnya hutan perbukitan. Dikenal sebagai Balkon Sisilia, karena terletak di ketinggian, kota kecil ini memiliki pemandangan Gunung Etna yang menakjubkan. Orang-orang mungkin berpikir bahwa Centuripe sengaja dibangun dengan membuat bentuk seperti manusia ataupun bintang laut. Namun pada kenyataannya, pembangunan Centuripe murni kebetulan yang mengikuti bentuk bukit. Dan siapa sangka, pada akhirnya menghasilkan sebuah pemandangan yang begitu unik, sekaligus menakjubkan. Centuripe memiliki kisah yang berasal dari zaman kuno. Menurut sejarah, namanya memiliki arti Kota 100 Batu. Tempat ini awalnya didirikan oleh Sesel, masyarakat kuno Sisilia, Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Selama berabad-abad, kota ini menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting dan akhirnya ditaklukkan oleh Romawi. Bangsa Romawi meninggalkan jejak mereka di kota tersebut dengan sisa-sisa kehadiran mereka yang masih terlihat hingga saat ini dalam bentuk reruntuhan dan artefak kuno. Selama abad pertengahan, Centuripe diperintah oleh berbagai penguasa feodal dan pada abad ke-19 menjadi bagian dari Kerajaan Italia. Selama berabad-abad, kota ini telah menyaksikan naik turunnya berbagai peradaban, termasuk Romawi, Bizantium, Arab, Normandia, dan Spanyol, masing-masing meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada arsitektur, budaya, dan tradisinya. Hal ini menjadikan kota ini sebagai permata arkeologi. Saat ini, Centuripe tumbuh menjadi kota indah dan damai yang dihuni sekitar 5.300 jiwa penduduk tetap. Mereka tinggal di rumah-rumah modern yang dibangun saling berdempetan di antara labirin-labirin dan lorong sempit. Meski penuh sesak, dengan rumah yang terlihat saling bertumpuk, nyatanya, tempat ini ditinggali banyak orang serta dapat dilalui mobil dan motor. Di jantung kota Centuripe, terdapat banyak jalan raya yang senantiasa dilalui kendaraan. Di beberapa bahu jalan, mobil-mobil warga juga terlihat terparkir rapi. Perekonomian warga setempat ditopang dari berbagai sektor, seperti industri keramik, pariwisata, pertanian, dan peternakan. Di wilayah Centuripe, terdapat kawasan pengrajin, di mana terdapat industri kecil dan bengkel keramik yang sangat bagus dan sangat disukai oleh wisatawan. Berbagai hotel mewah dan toko kuliner menghiasi setiap sudut Centuripe.
pertanian dan peternakan juga memainkan peran penting bagi perekonomian warga setempat. Sebagian besar pertanian dan peternakan terletak berada di dasar lembah sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Penduduk Senturipe dikenal hangat, ramah, dan selalu siap berbagi pengetahuan dan kecintaan mereka terhadap kota mereka kepada pengunjung. Mereka kerap mengadakan festival di jalan-jalan kota, serta bekerja keras untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata, tempat ini menawarkan banyak hal menarik. Salah satu daya tarik utama Senturipe adalah situs arkeologinya yang merupakan salah satu situs terpenting di Sisilia. Di sini, Anda akan menyaksikan sisa-sisa masa lalu yang gemilang di zaman Yunani dan kemudian Romawi, termasuk reruntuhan teater, forum, dan beberapa kuil. Ada juga beberapa mosaik yang terpelihara dengan baik, yang memberikan wawasan menarik tentang seni dan budaya Romawi kuno. Atraksi lain yang wajib dikunjungi di Senturipe adalah Museo Archeologico Regionale yang menyimpan koleksi artefak mengesankan dari kota dan daerah sekitarnya. Museum ini terletak di sebuah bangunan bersejarah yang indah dan pamerannya dikurasi dengan baik serta informatif. Bagi pecinta alam, pedesaan sekitarnya menawarkan banyak kesempatan untuk hiking dan menjelajah. Perbukitan di sekitar Senturipe dipenuhi kebun zaitun dan kebun anggur. Dan ada beberapa jalur indah yang akan membawa Anda melewati landscape indah ini. Pemandangan dari puncak bukit sungguh menakjubkan dengan pemandangan panorama gunung berapi Etna, perbukitan di pedalaman, dan laut di kejauhan. Singkatnya, Senturipe adalah sebuah kota yang unik karena memiliki struktur geografis yang menyerupai bentuk manusia dengan beberapa bukit dan lembah yang membentuk tubuh, lengan, dan kaki. Selain menjadi tempat wisata yang menarik, Senturipe juga memiliki nilai simbolis yang penting bagi masyarakat setempat dan Italia secara keseluruhan. Struktur geografisnya yang unik menjadi bukti kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh negara ini, serta memperkuat ikatan antara masyarakat modern dengan warisan leluhur mereka. Yang jelas, ini menjadi salah satu simbol keajaiban alam dan kreativitas manusia yang begitu mempesona.